Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudi singgah di channel saya. Oke, nama saya Cibuzul Kifli. Saya berasal dari Tawau, Sabah. Dan saya adalah seorang guru di salah sebuah sekolah menengah di daerah Tenom, Sabah. Jadi untuk mewujudkan channel ini tercetus semasa PKP fasa 1, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan akibat COVID-19. Dan sekolah, sesi persekolahan tidak dapat diteruskan dan PDPC terpaksa dijalankan secara online, yaitu melalui online learning. Terdapat pelbagai medium yang digunakan untuk menyampaikan pembelajaran, pengajaran-pembelajaran secara online. Ada guru-guru yang menggunakan WhatsApp sahaja, ada guru-guru yang menggunakan Google Classroom yang sedang popular sekarang di negara kita, dan juga ada juga guru-guru yang memberi latihan menggunakan Quizzes, Google Form dan juga lain-lain. Online learning menjadi normal baharu dalam kehidupan kita, terutamanya dalam dunia pendidikan, kerana sisi persekolahan tidak dapat diteruskan, dan jika sekolah dibuka semula pun kita terpaksa mengadakan penjarakan sosial, kita kena jaga kita punya kesihatan, banyak benda kita kena fikirkan. Oleh itu, online learning menjadi salah satu pilihan utama kita untuk menyampaikan PDPC. Persoalannya kenapa YouTube? Saya memilih YouTube kerana YouTube merupakan salah satu medium yang paling mudah untuk diakses oleh pelajar, kerana majoriti pelajar pada hari ini mempunyai smartphone dan mempunyai internet, dan YouTube juga agak murah dari segi penggunaan internet, jimat dari segi penggunaan internet, kerana banyak syarikat telco sekarang yang menawarkan diskaun untuk YouTube dan juga unlimited YouTube. Jadi senanglah, kata macam kalau kita guna biji, kita boleh subscribe untuk unlimited YouTube selama sebulan dengan pada harga yang murah. Antara konten yang akan saya kongsikan dalam video channel YouTube saya ini, itu antaranya ialah KSSM, silibus KSSM bagi subjek sejarah dan geografi, tingkatan 1 hingga tingkatan 4, dan akan disambung untuk tingkatan 5 pada tahun hadapan, dan juga apa-apa saja general knowledge atau pengetahuan umum yang berkaitan dengan dunia pendidikan, sama ada kurikulum maupun co-kurikulum. Sebagai orang baru dalam dunia YouTube ini, saya mengalu-alukanlah sebarang cadangan penambahbaikan daripada anda semua, dan sebarang cadangan boleh disampaikan melalui ruangan komen di bawah, dan juga segala cadangan saya akan pertimbangkan demi untuk manfaat kita semua, dan diharap channel ini memberi manfaat kepada semuanya, terutamanya golongan pelajar. Sekian saja untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk semua. Kita jumpa lagi di video akan datang. Sekian, terima kasih.